Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 24 Maret 2023, nobar pertama untuk SMP 14 Manado, penguatan pendidikan karakter melalui media film Do Sahabat Sejati. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Dr. Anda Damina Timbowo. Asal sekolah SMP Negeri 14 Manado. Pesan yang dapat diterima dari film ini adalah yang pertama, kita sebagai manusia harus menjalin persahabatan satu sama lain. Dan itu tidak memandang latar belakang. Yang kedua, manusia bersahabat bukan hanya dengan manusia saja, tetapi juga dengan hewan atau binatang. Karena hewan itu atau binatang itu memiliki naluri tersendiri dan dapat memberikan tanda-tanda alam untuk kita. Yang ketiga, kita sebagai manusia tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan di dalamnya kita dapat saling memberikan dukungan satu sama lain dalam kehidupan ini. Terima kasih. Maka nama saya Florencia Wentu, asal sekolah SMP Negeri 14 Manado, Kota Manado. Inti cerita persahabatan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi bisa dengan hewan. SMP 14 Manado akan memberikan pesan-pesan moral mengenai video yang ditonton, yaitu Do Sahabat Sejati. Pesan moral dari saya yaitu kita sesama makhluk hidup tidak boleh saling menghakimi, apalagi Do itu hewan dan kita tidak boleh menghakimi walaupun seorang hewan. Oke, terus. Selanjutnya pesan moral dari saya dari video yang dari film yang sudah dibagikan tadi, bahwa kita sebenarnya memiliki keterikatan hubungan antara manusia dan hewan selaku makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Kita sebagai makhluk hidup tidak boleh saling menghakimi dan tidak boleh menuduh yang menuduh tanpa mengetahui kebenaran yang ada. Ya, karena walaupun seorang hewan itu pada saat tadi kebakaran ya, pada saat kebakaran itu bisa menolong ya, bisa menolong. Hmm.
Oke.